Salam sejahtera Malaysia, dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Samsul Iskandar memang otaknya geliga, tuan-tuan dan puan. Saya setuju dengan apa yang dia kata. Sekarang ini sebenarnya ada masalah meretak tunggu belah. Meretak tunggu belah aja Perikatan Nasional ni. Bila-bila masa aja bersatu boleh dipinggirkan. Iyalah. Latar belakang PAS memang begitu. Dulu pun bersama dengan DAP pun meretak juga. Tinggal juga. Bersama dengan Pakatan Harapan dalam Pakatan Rakyat tinggal juga. Bersama dengan apa lagi? UMNO. UMNO yang begitu kuat tu. Ha, begitu kuat UMNO tu. Adakah bersatu sekuat UMNO? Saya fikir tidak. Ha, tidak. Adakah bersatu dapat memberikan banyak manfaat kepada PAS? Saya fikir tidak. Jadi bila-bila masa retak, menunggu belah saja. Saya fikir tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Bersatu akan rasa panasnya, hangatnya. Macam mana rasanya UMNO dulu? Sampai sekarang pula tiba-tiba Samsuri. Kalau tidak silap, dia memberikan satu kenyataan. Ini saya sisipkan juga. Dia kata, tidak ada yang serius di antara PAS dan Bersatu. Apa maksudnya itu? Itu satu pengakuan ya sebenarnya. Memang ada something happen. Memang ada something happen di antara Bersatu dan PAS. Tapi ialah tidaklah serius. Ya, tapi adalah. Semua bermula dari itu. Kalau kita lihat masalah rumah tangga pun, dia bukan terus serius tau. Dia bukan terus serius. Dia pelan-pelan jadi serius. Ini pengakuan yang tak sengaja atau tidak sengaja atau sedar atau tidak sedar daripada Samsuri yang menyatakan secara tidak langsung memang ada something happen di antara Bersatu dan juga PAS. Walaupun tidak serius, tapi itu bermula nanti. Bermula nanti. Lepas itu apa lagi? Ada satu lagi kenyataan. Kenyataan katanya PAS lebih pandai jaga hati Bersatu. Iyalah, teruskanlah jaga menjaga ya. PAS jaga hati Bersatu. Minta maaf, saya minta maaf, bukan. PAS lebih pandai jaga hati UMNO. Perikatan Nasional lebih pandai jaga hati UMNO. Bersatu lebih pandai jaga hati UMNO. Perikatan Nasional lebih pandai jaga hati UMNO katanya daripada Pakatan Harapan. Iya kah? Tak apalah, beginilah. Kalau kamu mau sangat UMNO, ambil je lah. Dah kisah. Okay. Ini maksudnya sebenarnya ada cubaan. Ada cubaan mungkin. Cubaan. Cuba sungguh-sungguh untuk pujuklah UMNO. Pujuk UMNO supaya tinggalkan kerajaan. Dipersilakan. Dipersilakan. Kalau UMNO keluar kerajaan, ndak tumbang tau kerajaan, ndak. Ini lagi satu pengakuan daripada Premier Sarawak, Abang Joe. Dia kata apa? Dia senang bekerja dengan PM Anwar. Tidak ada harapan lah lagi. Lebihlah tiada harapan. Sabah dengan Sarawak saya fikir tidak berapa ngam lah. Tidak berapa ngam sama PAS. Jadi secara tidak langsung tidak berapa ngam sama Perikatan Nasional lah. Jadi ya dipersilakan lah. Tapi poin dia ialah memang ada something happen. Walaupun tidak serius, tidak besar, tidak serius lah di antara Bersatu dengan PAS. Tapi memang secara tidak sengaja disebut memang ada lah tu kalau begitu. Memang ada lah. Jadi saya boleh katalah kita tunggu saja. Tidak lama lagi Bersatu akan jadi orang-orang pinggiran. Orang-orang pinggiran yang tidak lagi berharga, dada sudah harga dengan PAS. Akhirnya nanti PAS akan mau kembali pula dengan UMNO. Lepas itu UMNO pakailah otak ya. UMNO pakailah otak. Takkan mau membiarkan dua kali kena main-main pula oleh PAS. Jadi kita tunggulah perpecahan yang bakal berlaku.
Harap-harap tidak berpecah lah. Bagus juga ada pembangkang yang kuat. Daripada yang ada pembangkang lagi susah. Tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya tertarik dengan benda yang sangat-sangat viral sekarang ini, yang diperkatakan di seluruh Malaysia sekarang ini, iaitu berkenaan dengan kekalahan Muhyiddin Yassin di mahkamah. Kekalahan dia yang amat-amat mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Kerana, bukan kerana kekalahan dia ya. Saya memang sudah tahu benda ni, kalau dibuat-buat di mahkamah, pastinya kalah. Kalah. Tapi yang saya hairan ialah, permohonan itu permohonan yang agak pelik bagi saya lah. Sebab benda ni memang sudah pun dalam undang-undang kita bahawa tidak boleh bagi orang yang sedang menghadapi pertuduhan di mahkamah. Apa tidaknya tiba-tiba Muhyiddin Yassin memohon pasport dia untuk keluar negara untuk tujuan apa? Untuk tujuan apa, tuan-tuan dan puan-puan? Ini saya sisipkan di tepi ni. Untuk tujuannya nak pergi celebrate. Nah, mau celebrate apa, ulang tahun perkahwinan. Sedap saja. Sedap saja. Orang lain tak boleh. Tiba-tiba dia pula boleh. Pertama, kedua, bukankah kita sedang mahu mempromosikan tempat sendiri, negara Malaysia? Kenapa mau pergi Uzbekistan pula? Ada apa di sana? Kenapa mau pergi sana? Kenapa di Malaysia tidak bolehkah celebrate ulang tahun lagi? Kemudiannya, Muhyiddin ni siapa? Muhyiddin ni siapa? Untuk ada keistimewaan macam tu. Najib dulu, waktu Rosma Mansur dan dia mau pergi lawat anak yang beranak di Singapura, itu dekat tau Singapura, dekat saja, bukan main bising lagi yang lain tu, bukan main bising lagi, ramai lah yang bising, tak kira lah daripada PHK, daripada BN, ada BN pula, daripada PHK, daripada BN ke, semua bising, semua bising persoalkan kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, sekarang kenapa? Kenapa pula Muhyiddin boleh? Saya fikir ini benda alasan yang paling pelik. Kenapa Muhyiddin mau pergi Uzbekistan? Satu memang lah kena tolak. Tolak biji-biji, bulat-bulat, mentah-mentah. Kenapa? Menantu dia pun masih belum dapat balik Malaysia. Mestilah ada keraguan. Mesti ada keraguan. Betulkah dia mau celebrate saja? Sebab kalau mau celebrate saja, celebrate di Malaysia. Perlu apa mau celebrate di Uzbekistan? Uzbekistan ada apa? Best sangat ke sana. Best sangat ke sana. Nanti ini jadi apa tahu, jadi ikutan. Jadi case study di mahkamah. Nanti mahkamah mau jawab apa? Mahkamah mau jawab apa? Kalau nanti ada orang yang sedang dalam perbicaraan, dalam dakwaan, apalagi kalau sudah didapati bersalah, tiba-tiba dia pun merayu untuk mau celebrate di luar negara. Mahkamah boleh bagikah? Nanti diorang bilang, kenapa dulu Muhyiddin boleh dapat, kami tak boleh dapat? Sebab itu mahkamah tolak. Tahniahlah diucapkan kepada mahkamah yang mempunyai fikiran yang cukup bagus. Keputusan yang memang yang bagus daripada hakim. Saya fikir di mahkamah mempunyai apa, satu pertimbangan yang bagus lah, sehingga Muhyiddin tidak dibenarkan keluar. Ini betul-betul bagus punya. Bagaimana pendapat anda? Adakah anda setuju Muhyiddin jangan keluar Malaysia lagi? Menantu dia pun belum balik tau. Kalau menantu dia boleh pujuk balik, okeylah, bolehlah kita consider. Tapi ini menantu pun tak dapat dipujuk. Mau cakap apanya lagi? Jadi pada pendapat saya, kena adil lah. Kena adil, kena sama semua, sama rata. Kalau yang satu tak boleh, yang satu pun tak boleh lah. Janganlah yang satu tak boleh, yang satu boleh. Inilah yang pelik-pelik di dalam
Perikatan Nasional nih. Orang lain tidak boleh, dia boleh. Ha, gitulah. Oke, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selagi kita berada di hutan. Akhirnya adalah orang yang berani jawab kepada entah manusia mana, entah yang dia tuduh pada zaman Anwar ni kalau jadi kaya berdosa pala otak. Hai, hairan betul saya lah. Oke. Kemudian soalan dia mudah saja. Jawaban dia mudah. Dengan soalan juga. Pada zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, ada sesiapa tak di sini yang terer, yang tahu, yang dapat buktikan pada zaman Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri? Saya mau tanya, apa yang dia sudah bantu, apa yang dia sudah tolong kepada orang-orang miskin? Adakah? Adakah? Apa yang dia tolong? Apa yang dia tolong kepada orang miskin ketika dia jadi Perdana Menteri? Sila senaraikan. Yang dia tolong tahu? Yang dia tolong, yang bukan duit rakyat tahu? Janganlah cakap dia bagi apa nih KWSP lah, itu duit aku lah, bukan duit kamu. Itu duit kita lah, bukan duit orang. Itu duit rakyat, bukan duit kerajaan pun. Jadi, apa yang Muhyiddin ada tolong orang miskin pada waktu dia jadi Perdana Menteri? Sila senaraikan. Ini menjawab kepada Reyes, jawab kepada tomahan, tuduhan daripada seorang manusia ini. Dia kata berdosa kalau jadi kaya pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi ada orang teriak-teriak lah. Tentang apa dong teriak-teriak? Mungkinkah ada apa, harimau kumbang di belakang? Atau beruang? Oke. So, pada pendapat saya, sekali lagi saya ingin nyatakan bahwa sebenarnya pada zaman PM Anwar sekarang ini, manusia lebih senang, lebih terbuka untuk boleh jadi jutawan berbanding dulu-dulu, berbanding daripada zaman-zaman penuh dengan apa namanya, penuh dengan kroni. Buktinya tengoklah Jana Wibawa siapa yang dapat. Tengoklah projek-projek yang lain, siapa yang dapat, siapa yang kantoi dengan minyak masak. Tengoklah kan. Jadi saya ingin sabarlah, seperti Reyes kata, dia tanya pada zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri, apa yang dia sudah buat untuk orang miskin? Jawab, jangan tak jawab. Tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye bye. Oke, salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Oke, pagi ini saya jalan di hutan. Kamu boleh dengar bunyi cengkerik yang bising tuh. Memang tempatnya hutan, so saya sengaja pagi ini mengambil ketenangan sedikit. Sambil kita buat satu ulasan tentang apa yang dikatakan oleh seorang ni lah. Dia kata pada zaman PM Anwar ni dosa kalau jadi kaya. Apa benda yang kau cakap ni, pakcik? Pertama sekali saya mau tanya, kau tu maha kaya ke? Yang menjadi kehairanan saya sekarang, sebelum saya ulas, yang menjadi kehairanan saya sekarang ni ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, adalah orang-orang yang maha kaya tak bising pun. Orang-orang yang maha kaya, orang-orang yang betul-betul kaya ni tak pun bising. Diorang tidak pun rasa
terganggu kah, terkacau kah, tidak pun rasa terancam kah. Dorang okey saja dengan apa yang telah dibuat, dirancang oleh polisi kerajaan. Mereka tak bising pun. Okey saja. Yang hairan ni, orang-orang yang trip-trip kaya. Orang-orang yang trip-trip kaya, yang dah kaya mana pun, yang hanya pandai main politik, dia pusing-pusing, putar-putar, sana putar sini. Aku rasa orang kaya yang betul kan, dia hanya ketawa-ketawa saja. Sebab kenapa? Dia ketawa. Sebab dia kata, kami yang kaya ini diam-diam saja. Tidak pun rasa terancam. Kami yang maha kaya ini, yang jutawan, billion ini, kami diam-diam saja pun. Kami diam-diam saja. Dan kami terima. Kami tak ada masalah. Kami terus boleh jadi kaya. Tapi orang-orang yang trip-trip kaya ini pula, alamak. Ada orang pula yang perasaan kaya, perasaan terjejas. Apakah bendanya? Saya hairan betul lah. Lepas itu cuba apa sebenarnya tujuan, saya pun tidak tahu lah. Apa sebenarnya tujuan dia mau cakap begitu, saya pun tidak pasti. Tapi saya sisipkan di sini, nih. Inilah keratan Akbar yang saya ingin ulas itu. Apa yang mau di sebenarnya yang mau dibela nih adalah orang kaya ke orang miskin. Saya pun heran lah. Orang-orang dalam Perikatan Nasional nih, ataupun bukan dari Perikatan Nasional pun lah, mana-mana aja lah, yang cuba membela orang miskin, macam mana sebenarnya kamu punya polisi nih? Kamu mau jadikan orang yang miskin lebih miskin, atau mau jadikan orang kaya tetap kaya, tapi orang miskin ada peluang untuk menjadi kaya? Mana satu sebenarnya yang kamu mau nih? Sampai ada pula yang tuduh, PM Anwar nih. Dia kata pada zaman PM Anwar nih, semua orang yang mau jadi kaya dosa. Apa dosa kepala otak ya dosa? Saya rasa pada zaman sekarang nih, orang lebih senang mau jadi kaya lah zaman Anwar. Zaman Perdana Menteri PM Anwar, PM 10 sekarang nih, saya rasa orang lebih senang untuk jadi kaya tau. Lebih mudah. Sebab tidak ada lagi monopoli. Tidak ada lagi monopoli. Siapa-siapa boleh. Pertama. Kedua, tidak ada lagi rasuah. Kalau kau rajin, sungguh-sungguh, kerjanya bagus, itu lebih mudah untuk peluang jadi kaya. Tidak macam dulu-dulu. Kroni saja. Sampai menantu lari ke luar negara. Kenapa? Dulu-dulu semua kroni-kroni saja yang boleh kaya tuh. Kroni-kroni saja yang boleh kaya. Siapa yang ada kroni, yang banyak buat rasuah, boleh jadi kaya cepat. Nah sekarang tidak ya. Siapa yang berusaha, dia boleh jadi kaya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya tidak setuju langsung apa yang disebut oleh manusia nih. Sebab pada pendapat saya, sekarang ini orang lebih senang untuk menjadi kaya pada zaman PM Anwar. Dan tidak pernah pun Datuk Seri Anwar Ibrahim menghalang orang jadi kaya. Tidak pernah. Cuma saja PM Anwar mau ada keadilan sosial. Mau ada betul-betul yang nama dia adil. Yang betul-betul sumber itu digunakan sebaik mungkin. Itu dia. Bukannya diberikan kepada orang yang tidak patut. Apakah bendanya orang maha kaya ini tiba-tiba mampu juga, dia pun sama dapat seperti orang miskin. Begitulah. Apapun, pikirlah pakai otak. Janganlah pikir pakai lutut pula. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Bye. Okay. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya aku makin kurus. Okay. Sebelum saya teruskan, saya ingin sisipkan satu video di sebelah ni. Ini video Abah Kau Muhyiddin Yassin. Okay. Mari kita tengok dulu apa videonya, saya sisipkan. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya, yang masuk pada parti. Okey. So, apa pendapat?
Hebat atau tidak? Ini entah siapa yang buat dia punya skrip, sampai apa kau tercakap pula-pula benda yang boleh menyebabkan dia masuk penjara nih. Bukan saja dia boleh masuk penjara, benda ini mungkin silap-silap boleh menyebabkan parti dia dalam masalah besar tau. Wah, dalam masalah besar, silap-silap kena haram tuh tau. Silap-silap boleh kena haram. Apa tidaknya? Dia kata yang masuk dalam bersatu. Masuk dalam bersatu. Iyalah, memanglah tidak masuk di dalam poket kau, tapi itu masuk di mana? Siapa presidennya? Waktu itu siapa perdana menteri? Ini boleh menyebabkan conflict of interest. Ini boleh menyebabkan conflict of interest. Jadi kenapa dimasukkan pula ke dalam parti punya account? Dan kenapa perlu ada benda itu masuk dalam account parti? Kalau macam tu, oh lemah lah, semua orang pun mau jadi presiden lah kalau gitu. Susah lah. So, apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Dengan tadi, Suara Rakyat berjumpa di channel ini. Bye. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya timah rasuah. Mana saya timah? Wallahi, satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Masuk pada parti. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya timah rasuah. Mana saya timah? Wallahi, satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Cuba tanya dengan presiden-presiden parti yang ada dalam negara kita. Ada tak terima bantuan daripada mana-mana? Kalau cakap tak ada, bohong. Tanya. Saya tak ambil satu sen, tapi dituduh. Sabarlah. Saya akan bela diri saya dan minta doa tuan-tuan selamat. Supaya saya boleh teruskan perjuangan saya. Saya tak sebut memperkecilkan, menghasut orang tentang soal isu raja. Ada ke? Dah tengok tak saya punya video? Dah. Berapa kali tengok? 5 kali. Oh, 5 kali. 5 kali 4 dekat 200 jam. Sikit aja. Saya tak nak cerita tu. Macam peguam saya kata, nanti tak apa, saya sentuh. Dia kata, tapi saya nak mempertahankan diri saya. Saya rakyat negeri Johor. Ada raja tak? Ada pernah saya kata-kata raja ni? Ada. Saya rakyat Malaysia. Ada pernah saya sebut tentang agung-agung mana ni? Ada. Yang saya sebut tu hak kulil haqqa. Walaukan namurra sebutkan. Saya tak payah sebut lebih daripada itu tentang isu yang berkaitan. Maka lepas itu pantas dan paling efisien saya ucap tahniah pada polis. Bad dia ambil masa sikit. Aku cepat bad. Lama saya seminggu dah cat saya di mahkamah di Negeri Musa. Apa salah saya tuan-tuan? Dia takut. Apa takut saya? Saya manusia je. Bukan saya harimau ke ataupun. Dia takut tumbang. Dia takut tumbang. Jadi kalau dia fikir saya lah orang yang mampu boleh menumbang, terima kasihlah kerana dia takut kita. Dan insyaAllah doanya satu hari kita akan tumbangkan mereka. Boleh tak? Boleh. Tumbang melalui sistem demokrasi dalam peti undi, boleh tak? Boleh. Nak mulakan di mana? Mulakan di mahkota, tentukan calon kita mesti mencapai kemenangan yang hebat. Bagi mesej pada dia bahawa apa saja yang mereka lakukan, rakyat tidak akan sokong. Time is up for Anwar to go. Tapi kita nak buat tu secara yang tertib ikut undang-undang negara. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya timah rasuah. Mana saya timah? Wallahi, satu sen pun tak masuk poket saya, dia masuk pada parti. Cuba tanya dengan presiden-presiden parti yang ada dalam negara kita. Ada tak terima bantuan daripada mana-mana? Kalau cakap tak ada, bohong. Tanya. Saya tak ambil satu sen, tapi dituduh. Sabarlah. Saya akan bela diri saya dan minta doa tuan-tuan selamat. Supaya saya boleh teruskan perjuangan saya. Saya tak sebut memperkecilkan, menghasut orang tentang soal isu raja. Ada ke? Dah tengok tak saya punya video? Dah. Berapa kali tengok? 5 kali. Oh, 5 kali. 5 kali 4 dekat 200 jam. Sikit aja.
saya tak nak cerita tu. Waktu peguam saya kata, nanti takkan saya sentuh, dia kata. Tapi saya nak mempertahankan diri saya. Saya rakyat negeri Johor. Ada raja tak? Ada pernah saya kata-kata raja ni? Ada. Saya rakyat Malaysia. Ada pernah saya sebut tentang agung-agung mana ni? Ada. Yang saya sebut tu hak kulil haqqa walaukan namurra sebutkan. Saya tak payah sebut lebih daripada itu tentang isu yang berkaitan. Maka lepas itu pantas dan paling efisien saya ucap tahniah pada polis. Bad dia ambil masa sikit. Aku cepat bad. Lama saya seminggu dah cat saya di mahkamah di Negeri Musa. Apa salah saya tuan-tuan? Apa takut saya? Saya manusia je. Bukan saya harimau ke ataupun dia takut tumbang. Dia takut tumbang. Jadi kalau dia fikir saya lah orang yang mampu boleh menumbang, terima kasihlah kerana dia takut kita. Dan insyaAllah doanya satu hari kita akan tumbangkan mereka. Boleh tak? Tumbang melalui sistem demokrasi dalam peti undi, boleh tak? Boleh. Nak mulakan di mana? Mulakan di mahkota. Tentukan calon kita mesti mencapai kemenangan yang hebat. Bagi mesej pada dia bahawa apa saja yang mereka lakukan, rakyat tidak akan sokong. Time is up for Anwar to go. Tapi kita nak buat tu secara yang tertib ikut undang-undang negara. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya. Dia masuk pada parti. Mayumkin. Ini haram. Tak boleh guna. Saya tak buat. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya. Dia masuk pada parti. Aduh, dia pergi bocorkan rahsia pula dah. Din, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ha? Kalau ia pun nak lepaskan tengkuk sendiri, janganlah pergi buka rahsia macam tu, Din. Duit tak masuk poket sendiri, wallahi. Tapi masuk pakai kau parti. Din, siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin Yassin ni? Ni, siapa yang susun skrip untuk ucapan Muhyiddin Yassin ni? Ha? Ni, daripada orang bersatu dia. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin ni? Ha, inilah dia padah dia. Ha, bila terbiasa sangat bercakap pakai skrip, pakai PDF. Ha, bila suruh ceramah, tak pakai skrip, ha, mulalah meroyan, bercakap benda bukan-bukan. Habis bongkar benda-benda apa, terbuka habis rahsia-rahsia besar. Allah, Din. Aduh, Din. Kenapa macam ni, Din? Mayumkin. Ini haram. Tak boleh guna. Saya tak buat. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya. Dia masuk pada parti. Aduh, dia pergi bocorkan rahsia pula dah. Din, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ha? Kalau ia pun nak lepaskan tengkuk sendiri, janganlah pergi buka rahsia macam tu, Din. Duit tak masuk poket sendiri, wallahi. Tapi masuk pakai kau parti. Din, siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin Yassin ni? Ni, siapa yang susun skrip untuk ucapan Muhyiddin Yassin ni? Ha? Ni, daripada orang bersatu dia. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin ni? Ha, inilah dia padah dia. Ha, bila terbiasa sangat bercakap pakai skrip, pakai PDF. Ha, bila suruh ceramah, tak pakai skrip, ha, mulalah meroyan, bercakap benda bukan-bukan. Habis bongkar benda-benda apa, terbuka habis rahsia-rahsia besar. Allah, Din. Aduh, Din. Kenapa macam ni, Din? Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya. Dia masuk pada parti. Mayumkin. Ini haram. Tak boleh guna. Saya tak buat. Tuduhan pada saya lah saya salah guna kuasa. Tuduhan pada saya terima rasuah. Mana saya terima? Wallahi satu sen pun tak masuk poket saya. Dia masuk pada parti. Aduh, dia pergi bocorkan rahsia pula dah. Din, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ha?
Kalau ia pun nak lepaskan tengkuk sendiri, janganlah pergi buka rahsia macam tu, Rin. Duit tak masuk poket sendiri, wallahi. Tapi masuk pakai kau parti, Rin. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin Yassin ni? Ni, siapa yang susun skrip untuk ucapan Muhyiddin Yassin ni? Ha? Ni, daripada orang bersatu dia. Siapa yang susun skrip untuk Muhyiddin ni? Ha, inilah dia padah dia. Ha, bila terbiasa sangat bercakap pakai skrip, pakai PDF. Ha, bila suruh ceramah, tak pakai skrip, ha, mulalah meroyan, bercakap benda bukan-bukan. Habis bongkar benda-benda apa, terbuka habis rahsia-rahsia besar. Allah, Din. Aduh, Din. Kenapa macam ni, Din?